Waalaikumsalam warahmatullah. Dengar tak tuan-tuan? Dengar ke tidak suara saya? Kalau dengar tolong komen dengar. Kalau dengar komen dengar, nanti saya akan mulakanlah insya-Allah. Boleh dengar? Dapat dengar tak suara saya? Kalau dengar, tolong komen dengar. Kalau tak dengar, bagi tahu juga. Baik. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'asir. Rabbi tamim li bil khair. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman amma ba'd. Alhamdulillah. Pertama sekali kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmatnya dapat kita bertemu pada pagi ini, pada malam ini insyaallah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala merahmati pertemuan kita, memberkati dan juga memberikan kepada kita manfaat insya-Allah. Baik tuan-tuan, kongsikan kita punya page ni, majlis kita pada malam ni dengan kawan-kawan yang lain, moga-moga ada manfaatnya insya-Allah. Baik. Pada malam ni kita akan sambung kuliah kita ataupun pengajian kita secara bulanan insya-Allah, seperti mana di surau kita yang kita buat secara bulanan kitab dosa-dosa besar yang saya pernah tunjukkan kepada tuan-tuan. Inilah kitabnya, Al-Kabair. Okey, Al-Kabair, dosa-dosa besar karangan Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Baik.
dosa besar yang ke-41 iaitu mengingkari takdir. Mengingkari takdir. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam Islam kita ni orang yang beriman kepada Allah Taala. Antara iman kita kepada Allah yang enam itu iaitu kita beriman dengan al-qadar. Khairihi wa syarrihi. Sama ada yang buruk ataupun yang baik. Kita orang kata apa? Beriman dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala juga menyatakan dalam al-Quran, inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan sesuatu yang mana sesuatu ataupun setiap sesuatu itu ada ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, pertama sekali, perkara pertama yang perlu ada pada diri kita seorang Islam, seorang Muslim ataupun Muslimah ialah kita beriman, percaya kepada takdir. Ini saya tak boleh cerita panjang tuan-tuan ya, sebab dia bukan tajuk kita. Tajuk kita ialah dosa besar orang yang tak beriman dengan takdir. Terbalik. Bukan kita nak cerita tentang beriman dengan takdir, tapi kita nak cerita tentang dosa besar bagi orang yang tidak beriman dengan takdir. Sebab apa tuan-tuan? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ataupun telah menciptakan bumi ini, mencipta makhluk ini dengan ketentuan dia. Dengan ketentuan dia. Oleh kerana itu, bila mana kita tidak beriman dengan qadar, tidak beriman dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, bermakna kita ini tidak beriman dengan Allah. Maka antara perkara yang ditekankan dalam agama kita ialah beriman dengan qadar, beriman dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka malang di kalangan manusia yang tidak beriman dengan ketentuan Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal Allah menciptakan kamu dan benda-benda yang kamu buat itu. Allah Taala cipta kita dan Allah Taala mencipta apa perkara yang kita lakukan. Nak beritahu kepada kita bahawa kita ni tak ada kuasa apa-apa. Kita ni tidak ada kekuatan apa-apa pun. Semuanya Allah Subhanahu Wa Taala yang bantu kita. Sebab itu Allah Taala berfirman dalam Al-Quran suratul Kahfi, wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika ghadan illa an yasha Allah. Jangan sesekali kamu menyatakan sesuatu pun ataupun kamu jangan sesekali kamu menyatakan bahawa esok aku akan buat sekian dan sekian. Akan tapi illa an yasha Allah, kamu kena sebut sekali dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu ulama mengajar kita, kita kena sentiasa sebut masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang telah Allah Taala kehendaki maka ia akan berlaku, apa yang Allah Taala tidak kehendaki dia tidak akan berlaku. Jadi kita sebagai orang Islam, kita kena yakin dan percaya kepada perkara ini. Kita kena yakin dan percaya pada ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Man yudlilillah fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah Taala telah sesatkan, maka tidak ada orang yang dapat memberikan hidayah kepada dia. Kan? Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak mampu memberi hidayah kepada siapa yang engkau cintai. Akan tetapi Allah Taala lah yang memberikan hidayah dan juga petunjuk kepada siapa yang dia suka. Oleh kerana itu, kita punya kerja buat kita setiap hari, kita kena berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya takdir yang baik, ketentuan yang baik daripada Allah Taala itu kena pada kita. Kita mengharapkan Allah Taala memberikan kebaikan kepada kita setiap hari. Oleh itu disyariatkan kepada kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Barang siapa yang tidak berdoa kepada aku, Allah Ta'ala menyatakan bahawa mereka itu adalah orang-orang yang takabur. Kerana sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala menyatakan dalam Al-Quran juga, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah Ta'ala telah mengilhamkan pada jiwa, pada diri yang telah dia ciptakan kepada di atas muka bumi ni, iaitu pada kita ni, sama ada yang takwa ataupun yang tidak takwa ataupun yang sebaliknya. Fa alhamaha fujura wa taqwa qad aflaha man zakkaha.
maka beruntunglah orang-orang yang menyucikan jiwanya. Waqad khaba man dassaha, dan merugilah ataupun rugilah orang-orang yang mengotorkan jiwanya. Oleh kerana itu tuan-tuan, saat ketika kita diberikan akal oleh Allah, maka Allah Subhanahu wa taala minta kita berfikir. Akal kita ni tidak diberikan oleh Allah kepada sesiapa pun kecuali kepada manusia sahaja. Manusia sahaja yang diberikan akal oleh Allah Taala. Kan, oleh kerana itu manusialah sahaja yang mampu berfikir. Manusia sahajalah yang mampu untuk memberikan keputusan, memberikan solusi kepada permasalahan yang dihadapi. Kenapa? Kenapa? Kerana manusia telah diberikan akal oleh Allah. Walaupun Allah Ta'ala kata percaya pada qadar, tapi bukanlah kita ini ingin menjadi seperti golongan Jabariyah. Tuan-tuan ingat ya? Ada satu golongan di muka bumi ini namanya golongan Jabariyah, ataupun golongan yang menyatakan bahawa kehidupan manusia ni seperti robot. Ini namanya Jabariyah ataupun Al-Jabariyah. Golongan ini telah pun orang kata apa, telah pun wujud sekian lama dulu. Mereka menyatakan bahawa manusia ni seperti robot berdasarkan kepada kesalahfahaman mereka terhadap ketentuan Allah. Kesalahfahaman mereka terhadap ketentuan Allah, mereka menyatakan bahawa manusia ni macam robot. Buat apa saja, engkau buat dosa pun itu ketentuan Allah, engkau buat baik pun itu ketentuan Allah. Seseorang itu menjadi faqih juga kerana ketentuan Allah. Seseorang yang lain menjadi jahil juga kerana ketentuan Allah. Ini namanya golongan Jabariyah. Ada satu lagi golongan yang disebut ataupun yang wujud dalam dunia kita hari ini ataupun daripada sekian lama dulu, namanya golongan Al-Qadariyah. Mereka ni terbalik pula. Mereka ini menyatakan bahawa manusia berkuasa ke atas setiap sesuatu. Maknanya kalau manusia itu diberikan akal oleh Allah, maka manusia itu bebas untuk memilih dia kufur ataupun dia Muslim. Dia tidak langsung meletakkan takdir itu pada kekuasaan Allah. Maknanya Allah Ta'ala ni berlepas tangan istilahnya lah. Seolah-olah pada dia Allah Ta'ala ni berlepas tangan. Tak buat apa-apa. Tuhan biarkan manusia hidup bebas. Tuhan biarkan manusia buat apa sahaja ikut kehendak dia. Sedangkan kita golongan Ahlu Sunnah wal Jamaah, kita tidaklah seperti golongan Al-Jabariyah yang mana mereka menyatakan manusia itu seperti robot kerana telah ditentukan oleh Allah 100%. Yang keduanya, kita bukan juga daripada golongan Al-Qadariyah yang menyatakan bahawa Allah Ta'ala itu tidak berkuasa apapun ke atas hambanya. So manusia itu bebas buat apa saja. Kita ini adalah golongan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Kita beriman kepada Allah, kita yakin kepada Allah, kita percaya bahawa takdir itu wujud, ketentuan Allah Ta'ala itu wujud, dalam masa yang sama usaha juga wujud. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi. Barang siapa yang berusaha, sesungguhnya dia berusaha untuk dirinya sendiri. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala kata wa man yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi. Barang siapa yang bakhil, yang kedekut, sesungguhnya dia kedekut kepada dirinya sendiri. Bermakna apa? Bermakna manusia ni walaupun Allah Ta'ala itu mentakdirkan setiap sesuatu ke atas dia, tapi dia juga memiliki kekuatan untuk berfikir dan juga memiliki kemampuan untuk berikhtiar. Itu faham kita golongan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Maka dengan sebab itu Allah Ta'ala menyatakan orang-orang yang beriman, di antara sifat-sifat orang yang beriman ialah mereka itu wa'ala rabbihim yatawakkalun. Ke atas Tuhan mereka, mereka bertawakal. Mereka berserah diri. Selepas mereka berusaha, mereka juga berserah diri kepada Allah Ta'ala. Contohnya apa? Kita tengok para nabi-nabi dulu. Kita tengok para anbiya dulu. Bukan para nabi-nabi, salah dia sudut bahasa tu. Kita tengok para nabi yang terdahulu sehinggalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mereka percaya pada kekuasaan Allah, mereka percaya pada kemampuan Allah, mereka percaya dan yakin pada kudrat Allah. Tetapi dalam masa yang sama mereka juga berdoa dan berikhtiar dengan usaha mereka sendiri. Tengok contoh
ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Allah Ta'ala menyatakan, sungguh kami telah mengirimkan kepada setiap umat itu akan rasul. Setiap umat itu ada rasul. Apa kerja mereka? Ani'budullah wajtanibut tagut. Sembahlah Allah dan tinggalkan tagut. Maknanya apa? Para nabi mereka melakukan kerja. Mereka buat dakwah, sampaikan dakwah. Wad'u ila ataupun ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Kan wajadilhum billati hiya ahsan. Allah Taala menyatakan berdakwahlah kepada jalan Tuhan engkau, kan, bil hikmah, dengan penuh hikmah, kan, dan juga apa dia, wal mau'izatil hasanah, dan juga berikan peringatan yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan berikan kepada mereka hujah-hujah yang terbaik. Bermakna Allah Ta'ala minta kita ini berusaha menyampaikan dakwah. Maknanya kita ni ada ikhtiar, bukan 100% menyerahkan diri tanpa bekerja. Keluarlah cari kerja. Kan dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah, ini masalah tuan-tuan, saya nak sebelum saya baca surah Al-Jumu'ah tu. Di kalangan manusia yang cara fikir dia dengan cara fikir Al-Jabariyah. Sebahagian manusia dengan cara fikir Al-Qadariyah. Apa dia Jabariyah kita sebut tadi? Maknanya menganggap manusia ni seperti robot. Tak buat apa-apa. Allah, apa saja yang dia buat, sama ada yang baik ataupun yang dosa, itu semua adalah ketentuan Allah. Ini golongan Jabariyah. Satu lagi golongan Qadariyah. Pada dia, golongan Qadariyah ni, manusia berkuasa 100%. Allah Ta'ala ni berlepas tangan. Tak buat apa-apa. Ha, tak ada ketentuan Allah. Tidak ada masuk campur Allah Ta'ala dalam urusan kehidupan kita. Ha, itu golongan Qadariyah. Kita ahli sunnah tengah-tengah. Takdir Allah kita yakin dan kita percaya. Usaha kita juga kita yakin dan kita kena buat. Oleh kerana itu Allah Ta'ala kata apa? Dalam surah apa? Dalam surah Tabarak. Tabarakalladhi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladhi khalaqal mauta wal hayah. Haa tengok. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Haa. Yang mana Allah Ta'ala itu telah menciptakan kehidupan dan juga kematian. Liyabluwakum, untuk dia menguji kamu. Ayyukum ahsanu amala, di kalangan kamu siapakah yang paling baik amalnya. Kalau Allah Ta'ala dah nyatakan yang demikian, bermakna manusia ini engkau kena yakin pada kudrat Allah. Engkau kena percaya pada takdir Allah. Dan juga dalam masa yang sama engkau kena berikhtiar dengan amalan kamu. وَقُلْ يَعْمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. Dan katakanlah oleh engkau wahai Muhammad, bekerjalah. Maknanya apa? Kamu kena buat kerja. Bukan tidur. Lepas tu kamu kata, Allah telah tentukan aku begitu. Itu Jabariyah. Bukan buat dosa. Lalu dia kata apa? Allah Ta'ala itu tidak berkuasa ke atas aku. Aku buat sendiri. Itu Qadariyah. Yang tadi Jabariyah, ini Qadariyah. Kita ahli sunnah wal jamaah, kita berusaha. Kita tidur malam, kita dah berwuduk sebelum tidur. Kita tidur macam orang Perak pula tuan-tuan. Sebelum tidur kita ambil wuduk. Kemudian kita baca doa. Kemudian kita kunci jam. Pukul 5 pagi nak bangun, 5.30 pagi nak bangun. Kan? Kemudian dah ring. Jam kita bunyi. Tak bangun-bangun juga. Itu ketentuan Allah Ta'ala, bermakna kita pun kena yakin dan kita percaya bahawa di sebalik ketidakbangunan kita itu ada hikmahnya. Kita belajar sungguh-sungguh. Tengok-tengok keluar keputusan, Allah gagal. Kita yakin dan kita percaya ada kebaikan di sebalik itu. Datang pula benda lain. Takdir yang menggagalkan kita bukan bermakna kita dapat keburukan. Tetapi ada takdir lain yang ditentukan oleh Allah Ta'ala kepada kita dengan yang lebih baik sebenarnya. Orang bisnes, boom, jatuh bisnes dia. Tiba-tiba dengan jatuhnya bisnes dia itu, pop, ada satu bisnes lain yang dia create, yang dia buat, yang dia cipta, yang dia bina. Akhirnya dengan bisnes lain itu, dia lebih berjaya daripada bisnes yang pertama. Tuan-tuan masuk kerja,
dalam satu syarikat. Masuk kerja dalam satu syarikat, tiba-tiba tengok gaji ciput. Ya Allah, mak, gaji 2,500 duduk syahlam ni tuan-tuan ya. 2,500 kira miskin tegar, dia kata. Contohlah kan. Dia kata aku nak pindah ke kerja lain. Kenapa tuan-tuan pindah kerja lain? Tuan-tuan tanya golongan Jabariyah. Tuan-tuan tanya golongan Qadariyah. Hang kalau dapat gaji 2,500 hang nak duduk saja ke? Hang mesti cari kerja lain. Itu maksudnya kita kena beriman dengan ikhtiar kita juga selain daripada takdir Allah. Kita cari tak jumpa. Bila tak jumpa, kekal kat tempat yang lama dengan gaji 2,500. Maka kita pun redha dengan gaji 2,500. Allah Ta'ala akan bagi kebaikan pada redha kita terhadap takdirnya. Ni tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pada setiap ketentuan Allah Ta'ala itu ada kebaikan untuk hambanya. Oleh kerana itu kita sebagai ahli sunnah wal jamaah, kita beriman dengan takdir Allah dalam masa yang sama. Kita tidak serahkan bulat-bulat kepada Allah. Maksud tak serah bulat-bulat ni maksudnya, ni semua Tuhan punya kerja lah, aku tak buat apa, tak apa. Tak, kita ikhtiar. Ikhtiar berusaha. Kan seperti mana ayat yang kita bacakan tadi, وَمَنْ جَهَدَا فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ وَقَلِ اَعْمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. Tuhan kata apa pada penghujung ayat tu? وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَدَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Allah Ta'ala akan kembalikan kamu ke alam ghaib ataupun pada suatu tempoh nanti. Dan di sana akan bagi tahu kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan di atas muka bumi ini. Nak menunjukkan sebenarnya Allah Ta'ala mengurniakan kepada kita akal untuk kita berfikir, untuk kita berikhtiar. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia itu pada penciptaan yang terbaik. Apa maksud terbaik? Maksudnya Allah Ta'ala bagi akal pada manusia. Tidak diberikan akal kepada para binatang. Walaupun binatang tu ada otak, tapi dia tak boleh fikir bahawa tidak berpakaian itu memalukan. Walaupun binatang itu cerdik, dia boleh hidu bau tuan dia, tapi dia tidak boleh fikir seperti mana manusia fikir. Dia tak boleh kerja kat restoran. Dia tak boleh kerja dekat pejabat. Mana ada binatang pergi buka laptop, mana ada tempat. Tambah nak main peranti macam kita, nak buka kuliah online lagi, tak ada. Siapa kata ada, maknanya dia sendiri tak berakal, tuan-tuan. Jadi maksudnya apa? Perkara penting sekali dalam hidup kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, kita kena beriman dengan takdir Allah, dan juga dalam masa yang sama kita kena berikhtiar dalam setiap kehidupan kita. Dan saya nak baca tadi surah apa? Surah Al-Jumu'ah. Dan nak menunjukkan bahawa manusia itu disyariatkan oleh Allah untuk berikhtiar. Bukan kata takdir yang memegang dia, yang mengongkong dia, tidak. Bukan semata-mata takdir yang mengongkong dia sehingga dia tak boleh bergerak ke kanan, ke kiri, ke atas, bawah, tak. Dia berikhtiar, berusaha. Apa kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah dipanggil untuk kamu menunaikan solat Jumaat, maka bersegeralah. Kan? Bersegeralah. Apa maksud bersegeralah? Fas'au ni maksudnya kamu kena usaha untuk bersegera. Siap-siap. Hari ni dengan norma baru kita hari ni, kamu kena buka peranti. Isi borang tu. Borang nak semayang, nak semayang Jumaat tu kena isi. Kena usaha. Fas'au. Kan? Dulu kita biasa bagi contoh orang berniaga dekat tepi masjid masa nak semayang Jumaat, bila dilaungkan azan, dia kena tinggalkan segera bisnes dia, perniagaan dia di tepi masjid tu. Segera kena masuk ke masjid untuk menunaikan solat. Solat Jumaat. Baik, saya nak beritahu poin pada perkataan fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', dan tinggalkan bisnes engkau tu. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik untuk kamu sekiranya kamu mengetahui. Ayat yang seterusnya, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَبَتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ.
Apabila telah selesai kamu mendirikan solat, kata Allah Ta'ala, maka fantashiru fil ard. Kamu bertebaralah ataupun bertebarlah kalian di atas muka bumi ni. Pergi pejabat, masuk balik pejabat. Kalau sekolah, masuk balik sekolah. Kalau dia ni tukang sapu, pergi buat kerja balik sapu. Hak tadi kamu kena semayang. Dah habis selesai semayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa, doa, doa. Amin. Amin. Pup, keluar. Fantashiru fil ard. Bertebarlah kalian di atas muka bumi. Wabtaghu min fadlillah. Dan carilah, berusahalah untuk mendapatkan kelebihan-kelebihan Allah. Apa maksud kelebihan Allah? Iaitu rezeki-rezeki yang Allah Ta'ala kurniakan kepada orang yang berusaha untuk mendapatkannya. Ha, jadi di sini tuan-tuan, kita golongan Ahlu Sunnah wal Jamaah, kita A. A maksudnya apa? Kita guna kuasa Allah Ta'ala dan kita guna ikhtiar kita. Akhirnya kita juga menyerahkan kepada Allah Ta'ala. Ha, kalau kita nak minta-minta usul-usul tak dapat. Bermakna bila tak dapat tu, tak dapat itulah takdir yang terbaik untuk kita. Contoh, saya teringin pakai motor Virago. Pumpah-pumpah-pumpah-pumpah dengan motor macam Awi tu kan. Teringin. Berusaha cari duit nak dapatkan motor macam tu tuan-tuan. Kan? Tengok-tengok tak dapat. Dapat skuter 100cc, cipu kecil je kan. Jadi apa dia? Maknanya takdir Allah Ta'ala untuk saya dapat skuter 100cc ciput dah kecil tu, itu adalah takdir yang terbaik untuk saya berbanding kalau saya dapat motor Virago. Itu seorang yang beriman kepada Allah Ta'ala ataupun seorang Muslim yang sejati. Dia yakin dan percaya kepada ketentuan Allah Azza wa Jalla. Okey tuan-tuan, kita tengok kitab kita. Apa kata Imam Ibnul Jauzi ketika mana Allah Ta'ala berfirman, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu itu dengan takdir, yakni ketetapan. Semua benda yang Allah Ta'ala ciptakan ini ada ketetapan dia. Bila dah ada ketetapan, masalahnya kita tak tahu apa ketetapan Allah pada kita. So kita buat yang terbaiklah. Kita usaha untuk mendapatkan yang terbaik. Akhirnya apa yang Allah Ta'ala tetapkan kepada kita tu, selepas kita lalui, baru kita tahu, oh ini takdirnya. Sekarang ni tak tahu apa yang akan berlaku kejap lagi, lagi 5 minit. Sekejap lagi terpadamkan elektrik ni. Kita tak tahu lagi 5 minit apa akan berlaku. Kita tak tahu. Tapi kita usaha lah. Usaha minta supaya bagi selesai kuliah kita ni pukul 8. 8.30 macam tu. Baru nak terpadam lah. Kan? Tapi kita tak tahu. Kita tak tahu. Baik. Kata Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, berdasarkan kepada firman Allah Ta'ala tadi, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu itu dengan takdir. Yang pertama dia kata, sebab turunnya ayat ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama bahawa golongan musyrik, yakni penyembah berhala dari Mekah, telah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memperdebatkan masalah takdir. Ada golongan musyrik jumpa Nabi, golongan musyrik, golongan penyembah berhala jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam masa tu kat kota Mekah, nak debat tentang takdir, sehingga turunlah ayat ini. Ini berdasarkan keterangan dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan sahihnya. Tetapi menurut riwayat Abu Umamah radhiyallahu an, bahawa ayat ini turun berhubung dengan masalah kaum Qadariyah, iaitu berdasarkan sebuah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa nanti akan lahir dari umatku suatu golongan manusia di akhir zaman yang mendustakan takdir Tuhan. Demikian disebutkan oleh Imam As-Suyuti dalam kitabnya Ad-Durrul Mansur. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, ayat yang kita baca tadi, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, dia kata sebab pertama turunnya ayat ini kerana ada orang musyrik datang jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak debat tentang takdir. Ada satu lagi yang menyatakan bahawa ayat itu diturunkan kerana sabda Nabi SAW akan terbit nanti, keluar nanti satu kaum di akhir zaman, mereka ni tak percaya pada takdir Allah SWT, iaitu golongan Al-Jabariyah. Golongan Al-Qadariyah. Golongan Al-Qadariyah. Dan juga Jabariyah lah sama. Jabariyah dan juga Qadariyah. Baik, yang kedua, bahawa seorang uskup,
apa bahasa kita ni, paderi lah, paderi. Ha, ada seorang paderi besar dari kota Najran datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seraya mengatakan, "Hai Muhammad, betulkah engkau mendakwa bahawa maksiat yang dikerjakan seseorang itu adalah dengan takdir Tuhan?" Apa? Kena soalan macam tu tuan-tuan, kalau kita tak mantap ilmu akidah kita, tak mantap kepercayaan kita, ha, seperti mana yang kita ulas di awal tadi, baik kita pun boleh tergolek tuan-tuan ya. Dia tanya, "Wahai Muhammad, betul ke dakwaan yang menyatakan yang engkau dakwa bahawa seseorang yang melakukan maksiat itu adalah dengan takdir Allah? Bukankah itu salah?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kamu sekalian sebenarnya adalah musuh-musuh Allah." Lalu turunlah ayat yang berikut, "Innal mujrimina fi dhalalin wa su'ur yawma yus'habuna fin nari ala wujuhihim dhuqu massa saqar inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar." Sesungguhnya mereka yang berdosa itu berada dalam kesesatan dan kecelakaan neraka. Pada hari mereka akan diseret atas muka mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, "Rasailah sentuhan neraka ini. Sesungguhnya kami menciptakan suatu itu dengan takdir, yakni dengan ketetapan." Ah, ha, nak tanya Nabi, betul ke orang buat maksiat tu dengan sebab takdir Allah? Pop, turun ayat ni. Sebelum turun ayat ni, apa kata Nabi SAW? Ha, kata Nabi, "Engkorang ni adalah musuh-musuh Allah. Sengaja nak letakkan keburukan itu pada Allah Subhanahu wa Taala." Ha, jadi kena berhati-hati tuan-tuan ya. Berhati-hati. Sebenarnya orang yang tanya macam ni, orang ni saja je. Ha, dia pun saja je tuan-tuan. Ha, dia pun tahu benda ni, cuma dia tak fikir molek. Dia tak fikir molek. Dia tahu bahawa kadang-kadang apa yang dia usahakan tu tak tercapai usahanya tu. Tapi dia dapatlah. Contoh dia nak rumah banglo 5 tingkat. Usaha-usaha punya kerja, pop-pop dapat beli rumah setingkat ya. Oh, dia pun tahu ekonomi tak stabil kan, orang pun tak apa nak beli apa yang dia jual, produk dia sebagainya kan. So okeylah, berpadalah dengan rumah satu tingkat. Itu takdir lah tu. Itulah yang dinamakan takdir. Tapi dia tak faham. Dia tak faham. Ataupun buat-buat tak faham. Sebab tu Nabi kata apa? "Engkau orang ni musuh Allah." Tak payah sembang panjang lah. Tak payah sembang panjang lah. Ha? Terus Nabi kata, "Innal mujrimina fi dhalalin wa su'ur yawma yus'abuna fin nari ala wujuhihim dhuku massa saqar inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar." Orang yang berdosa ni kata Nabi, kata Allah SWT, mereka ni sesat sangat. Kalau ada orang tanya macam tu kepada tuan-tuan, ya, "Saya ni tak percaya, saya ni tak percaya pada takdir ni, tak percaya pada takdir." Dan dia, orang kata apa, tak berusaha. Dan ataupun dia hanya berusaha, lalu dia kata dialah yang buat segala-galanya. Atau sama ada, macam ni mudah sebut. Kalau tuan-tuan jumpa golongan Al-Qadariyah, satu lagi golongan Al-Jabariyah, tuan-tuan baca je ayat ni. Habis, selesai. Surah apa? Surah Al-Qamar ayat 47-49. Nah, tulis. Ada surah ni. Pengurusi. Syara, surah An-Najahiyah, surah Al-Jumu'ah ayat 9. Ha, tulis ayat yang saya baca tadi, surah Al-Qamar ayat 47-49. Al-Qamar ayat 47-49. Kalau ada orang golongan Jabariyah, Qadariyah ni dia buat pelik kan? Tuan-tuan baca je ayat ni kat dia. Sembang banyak pula kan? Nabi pun tak cakap banyak tuan. Baik ya? Dan menurut sebuah riwayat daripada Sayyidina Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ketika Allah mengumpulkan semua makhluk yang permulaan dan yang penghabisan pada hari kiamat, lalu Allah memerintahkan seorang malaikat yang akan memanggil, yang didengarkan kepada manusia yang permulaan dan yang penghabisan, di manakah dia orang-orang yang membantah Allah?" Lalu berdirilah golongan Qadariyah. Lalu diperintahkan oleh Allah mereka itu semua dibawa ke neraka. Dan Allah telah berfirman, "Rasailah sentuhan api neraka itu. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu dengan takdir, yakni dengan ketetapan." Ha, golongan Qadariyah ni apa? Golongan yang menyatakan bahawa kerja buat manusia ini ataupun makhluk ini tidak ada campur tangan urusan Allah.
Allah Ta'ala duduk tepi. Ha, jangan kacau, jangan kacau. Ha, macam tu. Ini golongan Qadariyah. Jabariyah, Jabariyah menyebutkan bahawa manusia ini seperti seperti robot. Semua yang dia buat, baik ke dosa ke, itu adalah ketentuan Allah. Itu Jabariyah. Baik. Hisham bin Hasan meriwayatkan pula daripada Al-Hasan. Katanya, demi Allah, sekiranya seorang Qadariyah berpuasa hingga badannya menjadi kurus kering, kemudian bersolat sampai menjadi seperti lidi, masih tetap Allah akan menyeretnya di atas mukanya ke dalam neraka Saqar. Kemudian dikatakan kepadanya, rasailah sentuhan Saqar ini. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu dengan takdir. Ha, kalau golongan Qadariyah ni tuan-tuan, buatlah amal banyak mana pun, semayang sampai tak makan-makan ke apa semua ni, mereka ini tetap akan dihumban oleh Allah ke dalam api, ke dalam api neraka. Baik, tuan-tuan. Muslim telah meriwayatkan sebuah hadis dalam sahihnya daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu syai'in biqadarin hatta al-ajza wal kaysa. Segala sesuatu diciptakan dengan takdir, sampai pun pada sifat malas dan sifat pintar. Nah, sifat malas dan sifat pintar pun Allah Ta'ala yang wujudkan, Allah Ta'ala yang takdirkan. Cuma kita tak tahu. Kita berusaha je tuan-tuan supaya lari daripada sifat malas. Kita kena gigihkan tenaga kita, kuatkan stamina kita untuk menjadi orang yang rajin. Baik. Berkata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, maksud segala sesuatu diciptakan dengan takdir itu sudah tercatat dalam Lauh Mahfuz sebelum terjadinya perkara tersebut. Allah Ta'ala telah berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah telah menjadikan kamu dan apa-apa yang kamu kerjakan. Baik, ini kita dah baca. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat saya ini dah laungkan azan, tuan-tuan. Kita bagi masa sekejap untuk azan. Sekejap lagi kita sambung balik. Thank you.
Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita sambung balik sikit. Ha, kejap lagi kita berhenti ya. Kat mana tadi kita berhenti? Kita sambung. Baik, satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, "Ma ba'athallahu nabiyyan qattu illa wa fi ummati qadariyatun wa murji'atun. Inna Allah la'ana al-qadariyah wal murji'ah 'ala lisani 70 nabiyya." Okey. Tiada seorang Nabi pun yang dibangkitkan melainkan ada pada umatnya kaum Qadariyah dan kaum Murji'ah. Qadariyah ni kita sebut golongan yang menyatakan bahawa manusia ni buat kerja Allah Ta'ala tak campur tangan. Qadariyah. Okay. Baik. Satu lagi golongan Murji'ah. Murji'ah ni golongan yang mana mereka ini menyatakan bahawa ni tajuk kita bukan tajuk murji'ah, tajuk kita tajuk orang yang tidak mempercayai takdir Allah. Murji'ah ni apa? Murji'ah ni golongan yang tidak mengkafirkan seseorang yang melakukan dosa besar. Seorang Islam yang melakukan dosa besar seperti syirik kepada Allah Ta'ala, mereka ini tidak mengkafirkan orang tersebut. Murji'ah ni diambil daripada perkataan penangguhan ataupun orang yang menyatakan daripada perkataan irja. Irja ni maksudnya penangguhan. Mereka menyatakan bahawa setiap dosa yang dilakukan oleh umat Islam ataupun oleh seseorang itu ditangguhkan sehinggalah Allah Ta'ala yang menentukan. Macam kita ada jugalah pada zaman moden kita hari ni adalah CP-CP macam tu. Kita tengok ada orang tak kena tudung, kita kata berdosa. Lepas tu ada timbul mana-mana mamat kan, mana-mana orang yang konon-kononnya tak nak berhukum ni, dia kata apa? Kau jangan hukum dia. Allah yang boleh. Allah sahaja yang kenal hati budi dia. Ni ada CP-CP murji'ah lah macam tu tuan-tuan. Ada CP-CP murji'ah. Dia tak bagi kita keluarkan satu hukum kepada orang yang jelas-jelas telah melakukan dosa. Ada CP-CP murji'ah lah ni. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, hadis yang kita baca tadi menunjukkan betapa Allah Ta'ala, Nabi sebut Allah Ta'ala melaknat golongan ini. So, orang yang tidak percaya dengan takdir Allah, mereka ini adalah orang yang dilaknat oleh Allah. Bermakna ini adalah dosa besar yang disebutkan dalam kitab ini. Okey, tuan-tuan. sebenarnya banyak lagi dalam hadis Nabi SAW menyatakan dan menekankan tentang aspek kepercayaan dan juga keimanan kita terhadap qadar Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi saya nak simpulkan kepada tuan-tuan antara hadis yang pernah juga kita kongsikan ataupun yang pernah juga, bukan saya kongsikan dengan tuan-tuan, saya kongsikan di tempat lain, saya ingat dengan tuan-tuan, tapi di tempat lain. Hadis daripada yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Matan Al-Arba'in An-Nawawiyah, iaitu satu hadis riwayat Imam Ahmad juga Tirmizi, hadis sahih. Wa'lam anna al-ummata law ijtama'u 'ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu laka wa law ijtama'u 'ala an yadurruka bi shay'in lam yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allahu 'alaik rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Ini antara hadis yang menekankan aspek iman kepada takdir. Apa dia? Dan ketahuilah, jika semua umat berkumpul untuk memberikan keuntungan manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak akan dapat memberikan keuntungan itu kepadamu barang sedikit pun kecuali dengan sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah padamu. Dan jika mereka berkumpul untuk memberikan bencana itu kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak akan dapat memberikan bencana itu kepadamu barang sedikit pun kecuali dengan adanya ketetapan Allah, yakni takdir Allah padamu. Sedangkan sekarang ini telah terangkat kalam, iaitu pena yang menulis, dan lembaran kertas telah kering. Nak menunjukkan betapa sesungguhnya takdir itu adalah takdir Allah, ketentuan itu adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kita kena beriman terhadap apa juga ketentuan Allah yang Allah Ta'ala telah tentukan kepada diri kita. Macam hari ini tuan-tuan, secara umumnya kita telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan dikenakan ujian pandemik COVID-19. Itu takdir Allah.
maka kita kena redha, kita kena yakin dan kita kena percaya kepada takdir Allah Ta'ala. Nak buat macam mana? Itu takdir Allah. Bila diangkat COVID ni, bila akan hilang? Wallahu a'lam. Apa kerja kita? Apa ikhtiar kita sebagai orang yang beriman? Ahlu sunnah wal jamaah, kita kena ikhtiar ikut SOP-nya. Kan? Orang kata vaksin, ha, pergilah vaksin. Satu dos, ha, satu dos. Dua dos, dua dos. Ha, tiga dos. Ha, moga-moga tidaklah tiga dos, tuan-tuan. Eh. Kena dua dos pun tidur kat dua hari, tiga hari, tuan-tuan. Oh, sakit. Kan? Sakit tu bukan sakit kena cucuk tu. Lepas tu dia jadi lemah badan. Sayalah, tuan-tuan, lain lah kot. Kan? Ikhtiarlah. Kan? Usaha kita. Apa dia lagi? Orang kata makan buah jambu batu. Ha, makan buah jambu batu. Orang kata banyakkan makan buah yang ada unsur vitamin C. Ah, ha, vitamin C lah. Belilah buah limau sangkis ke apa ke. Ah, ha, telanlah banyak-banyak. Ah, ha, ni pula musim buah tuan-tuan. Ha, makanlah buah. Kan? Yang sesuai ikut vitamin untuk mengelakkan daripada terjangkit dengan penyakit COVID-19. Kita ikhtiar. Dalam masa yang sama kita percaya dengan takdir Allah Ta'ala. Ada orang yang telah ditarik nyawa, sahabat baik kita, saudara mara kita, kan? Telah ditarik nyawa mereka. Nak buat macam mana? Itu hak Allah Ta'ala. Tapi kita yang masih lagi hidup ni, kita boleh usaha, kita usaha sambil kita yakin dan percaya terhadap ketentuan Allah. Jangan kita tidak percaya. Ha, bila kita tidak percaya, kita takut-takut tergolong di kalangan orang-orang yang berada pada kelompok mereka yang melakukan dosa besar seperti yang telah disebutkan oleh Imam Al-Zahabi dalam kitab Al-Kabair. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terkasar bahasa, mohon maaf. InsyaAllah jika diberikan, jika ditakdirkan, kita dapat bertemu lagi pada siri-siri yang akan datang. Kita dapat bertemu lagi insyaAllah. Jika tidak ditakdirkan untuk kita bertemu pada masa yang akan datang, tidak mengapa. Semuanya itu ketentuan Allah. Kita hanya berusaha untuk dan juga berdoa untuk mendapat yang terbaik. Dan segala-galanya itu yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah yang paling baik dan yang paling cocok untuk diri kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita akhiri pertemuan kita dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna mimma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah ala kulli hal. Wa na'udzu bika min ahwali ahli an-nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Sama-sama. Apa Maimunah, sama-sama Puan Maimunah. Wa iyak Cik Saiful dan yang lain-lain lah. Moga-moga kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.